Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di episode kedua jual beli tanah dan rumah ya. Mas, ini mau jual nih rumahnya? Ya, betul banget mau dijual, Pak. Ini kita ada rumah di dalam klaster ini, di tepatnya di perumahan Ciomas Hills, klaster Malabar. Ciomas Bogor. Dengan luas tanah? Dengan luas tanah 135 meter persegi dan luas bangunan 100 meter persegi. Dengan legalitas? SHM tentunya, Pak. Oh iya. Untuk ini, kamar tidurnya ada berapa, Mas? Kita ada kamar tidur 2+1. Jadi satunya itu untuk ART. Ada juga gudangnya, Pak. Jadi kalau ada perabotan-perabotan ya nggak berantakan lah. Ada. Oh gitu. Jadi posisinya udah ramai, Mas ya. Jadi kita lihat di sana tuh taman, Mas ya. Ada taman bermain. Keamanan juga 24 jam 24 sini, jam. Ya, dengan airnya apa, Mas? Airnya pam ya. Air pegunungan, Mas ya. Air pegunungan. Mas, boleh lihat ke dalam, Mas? Oh, silakan, Pak. Ayo, Pak. Nah, ini ruang tamunya. Iya. Oh, ini ruang tamu. Mas, ini kalau dijual ini berikut kursi-kursi ya? Iya, benar. Furniture ya? Jadi furniture-nya udah termasuk semua. Udah termasuk. Jadi kalau beli rumah ini sudah nggak perlu lagi beli kursi. Iya, tidak beli kursi. Sofa ya? Sofa. Karena ini udah termasuk jual ya. Ini kamar utamanya nih, Pak. Kamar utama udah ada spring bed-nya juga. Lumayan rapi ya, bagus banget. Untuk ini ruang makan, jadi udah ada juga meja makannya. Iya. Meja makannya udah ada. Dindingnya tuh bagus ya, dikasih apa, Mas? Udah di wallpaper semua. Wallpaper, ini. Wallpaper, kelihatan asri ya. Iya. Coba belakang. Yuk, kita lihat taman nih, ada taman di belakang juga nih, Pak. Oke. Nah, taman belakang ini. Jadi udara juga langsung ini ya, sirkulasinya bagus. Sirkulasi dari belakang nih ya. Mau sambil nongkrong keluarga di sini kan. Next, Mat. Nah, ini kamar mandi kamar utama. Mandi utamanya. Cocoklah untuk buat pengantin baru yang masih punya anak 1-2 masih anak bisa. Masih bisa kan? Ini kamar anak. Kamar anak atau mau kamar utama juga bisa. Iya. Dinding udah pasang ya. Iya, udah semua. Nah, kita ke dapur ya, Pak. Nih, dapurnya udah ada kitchen setnya. Ini yang saya bilang tadi ada gudangnya nih, Pak. Nah, ini gudang untuk barang-barang yang tidak kepake bisa disusun di sini. Bisa multi guna juga buat apa-apa bisa ya, Pak, ruangannya. Iya, bisa untuk kamar sebenarnya bisa juga. Ke belakang ini kamar untuk ART. Iya. Cukup lega juga, Mas, ya. Oh, lumayan lega. Untuk dua orang juga cukup. Ini juga untuk tempat nyuci, Pak, sekalian, Pak. Ini, Pak, di sini, Pak. Oh, gitu. Jadi nyuci jemur semua jadi bisa sini. Sampingnya kamar mandi lagi. Jadi ya dua kamar mandi ya. Nah, pintunya juga bisa langsung, bisa lewat dapur ya bisa ini, jadi langsung, jadi kalau masak juga nggak terlalu tekep ya, bisa dibuka. Oh, itu ya. Ini memang udah diatur sedemikian rupa ruang-ruangannya, Mas ya. Iya. Kita lihat di sini udah padat warga, Pak ya. Mulai banyak ini. Penuh warga ya. Jadi ini kalau ke Bogor
kota berapa menit lah itu? Ke Bogor kota ya kurang lebih 20 menit lah, 15 sampai 20 menit. Kalau orang Jakarta minat beli rumah Mas ini, Mas, ini akses paling dekat nih, Mas? Bisa lewat Bogor Outer Ring Road, kita keluar di Yasmin. Ya. Terus bisa lewat Jogorawi juga bisa. Jadi bebas ya, mau bebas lewat mana aja ya? Aksesnya lebih, ya lumayan strategis ya. Tempat kuliner juga banyak, dekat. Iya ya. Tempat wisata juga. Tempat wisata ya juga. Ini kalau mau Bogor udah nggak bisa disangkal lagi, memang tempat hunian paling enak ya. Iya. Dijadi Jabodetabek dibandingkan yang lain. Iya, iya. Bogor masih. Oke, Mas. Penutup, Mas. Ada pesan? Ya, untuk yang berminat ya. Ya, untuk para pengantin baru atau yang baru punya anak satu atau dua. Iya. Bisalah hubungin bisa di sini. Iya. Terus misalkan belum ada cash, kita bisa, misalkan mau KPR, kita juga bisa. Bisa bantu ya. Kita bisa bantu. Jadi nggak perlu harus keluarin langsung begitu. Iya, uang tunai. Nah, uang tunai bisa kita bantu. Iya, iya. KPR. Oke, okay, Mas, terima kasih ya udah ya, diperbolehkan meliput rumah Mas nih. Sama-sama, Pak. Sama-sama berdoa supaya ya laku dan sesuai harga yang diinginkan, Mas ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara yang di luar Bogor yang ingin menjual tanah dan rumah, silahkan kirimkan video Anda ke nomor WhatsApp kami. Kami akan membantu menjualkan rumah dan tanah Anda dengan senang hati. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi ke nomor handphone 0852 8222 1955.